salam sejarah. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Hai, para sahabat sejarah, sekarang saya berada di Taman Soekarno, tepatnya di Museum Satria Mandala. Nah, posisi saya ini tepatnya di belakang gedung Museum Satria Mandala. Nah, kita lihat di sini ada orang berkumpul, semuanya perempuan. You hate the month of May. Could have never told you that. Maybe I could keep you here someday, but we come apart. Didn't mean to steal that time you had. Could have never planned this whole romance. But now we passed the month of May. You know it's spring for you. You don't fall too much, but I fall apart. 'Cause you said I'm not around. When you want big rush every time we start. Cause you said you love me now. And girl, it's all too much. And we fall too much. Yeah, it's all I'm done now. And when the summer comes, yeah, when the summer comes around. Sahabat sejarah, saat ini saya sedang bersama Ketua Karyawati Pusdara TNI, ini namanya, panggilannya Mbak Nike. Kalau nama panjangnya, panjang banget. Nah, Mbak Nike, ini para sahabat sejarah ingin mengetahui apa sih ini namanya kegiatannya, maksud dan tujuan kegiatan ini saat berada di Taman Soekarno. Selamat siang, apa kabar? Saya Nike. Saat ini sedang berada di Taman Soekarno. Kami Karyawati Pusdara TNI akan mengadakan satu acara kegiatan kita sebut sebagai silaturahmi dan halal bihalal. Juga ada pengenalan dari rekan-rekan yang baru masuk ke Pusdara TNI. Jadi intinya acara ini adalah saling mengakrabkan di antara kita, Karyawati Pusdara TNI, agar kami semakin lebih bisa dikatakan lebih solid ya. Solid lagi ya, luar biasa sekali. Jika bahwa kegiatan ini adalah kegiatan untuk membuat solidaritas sehingga pada program kerja secara ini di bawah bagian daripada program-program itu bisa berjalan lancar ya. Hari ini tujuan utamanya adalah untuk membuat solidaritas ya, silaturahmi halal bihalal dan termasuk memperkenalkan personil yang baru ya, yang baru masuk, Karyawati ya. Waduh, luar biasa sekali. Semoga dari kami, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, berkepanjang, dan semakin bermanfaat bagi Pusdara TNI secara khusus dan umumnya sebagai bagian daripada pembelajaran ya, untuk contoh untuk teman-teman yang lain di luar sana. Baik, para sahabat sejarah, itulah perbincangan saya dengan Ketua Karyawati Pusdara TNI, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu.